julukan Cristian Romero dan tembakan roket Leandro Paredes sukses menamkan timnas Indonesia dengan skor 0-2. Asnawi Mangkualam jadi pemenang dari duel melawan wonderkid Manchester United, Alejandro Garnacho. Timnas Indonesia menantang Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Argentina melakukan beberapa perubahan pada pertandingan malam ini, tentu tanpa kehadiran Lionel Messi. Salah satunya adalah menurunkan pemain debutan yaitu Facundo Buonanno pada malam ini. Sementara timnas Indonesia memainkan pola 3-5-2 malam ini dengan menurunkan duet Dimas Drajat dan Rafael Struik di lini serang. Meski tanpa Lionel Messi, Argentina langsung mengambil inisiatif serangan ke jantung pertahanan timnas Indonesia. La Albiceleste melakukan banyak penguasaan bola untuk membuka lini bertahan skuad Garuda. Sementara skuad Garuda bermain di dekat gawang sendiri dan sesekali mengandalkan serangan balik untuk mencegah penetrasi para pemain Argentina. Peluang pertama Argentina lahir pada menit ke-11 melalui umpan silang Nahuel Molina dari sisi kanan yang langsung mengarah ke gawang. Beruntung umpan silang langsung pemain Atletico Madrid tersebut masih bisa diselamatkan dengan gemilang oleh Hernando Ari. Giovanni Lo Celso kembali mendapatkan peluang pada menit ke-14. Tetapi tembakannya masih bisa diblok Rizky Ridho. Upaya gelandang serang Argentina Nicolas Gonzalez hampir menggetarkan jala gawang timnas Indonesia 2 menit kemudian. Beruntung Hernando Ari masih tampil gemilang dengan menepis keluar tembakan tersebut. Sampai 20 menit pertandingan berlangsung, timnas Indonesia masih kesulitan untuk mengembangkan serangan dari belakang. Peluang terbaik Argentina lahir pada menit ke-30 saat Jordi Amat melakukan blunder. Beruntung Hernando Ari kembali tampil gemilang usai menepis dua tembakan terarah Giovanni Lo Celso dan Julian Alvarez. Tembakan jarak jauh Leandro Paredes sukses membuka keunggulan Argentina pada menit ke-37. Tembakan pemain andalan Juventus tersebut langsung menembus pojok atas gawang yang dikawal Hernando Ari. Usai mendapatkan gol, Argentina kembali menambah intensitas serangnya ke jantung pertahanan timnas Indonesia. Julian Alvarez sempat mendapatkan peluang emas untuk Argentina pada injury time babak pertama. Sayang tembakannya hanya menyentuh jaring luar gawang timnas Indonesia. Satu-satunya peluang timnas Indonesia lahir dari tembakan Rafael Struik jelang menit terakhir babak pertama. Sayang tembakannya masih bisa dimentahkan oleh Emiliano Martinez. Tidak ada gol di sisa waktu babak pertama. Gol torpedo Leandro Paredes jadi pembeda kedua tim malam ini. Shin Tae-yong memasukkan nama Pratama Arhan dan Dendy Sulistiawan menggantikan Sain Patinama dan Dimas Drajat untuk mempertahankan lini pertahanan. Pergantian pemain ini membawa dimensi baru buat permainan timnas Indonesia malam ini. Timnas Indonesia mulai bisa mengembangkan serangan langsung ke jantung pertahanan Argentina. Elkan Bagot hampir membukukan gol penyeimbang memanfaatkan lemparan jarak jauh Pratama Arhan pada menit ke-53. Tandukan Elkan Bagot benar-benar membuat Emiliano Martinez harus jatuh bangun menyelamatkan gawang Argentina. Cristian Romero sukses menambah keunggulan La Albiceleste melalui situasi tendangan penjuru pada menit ke-55. Skor jadi 0-2 untuk Argentina. Lemparan jauh Arhan kembali meneror pertahanan Argentina semenit kemudian. Tetapi tembakan Rizky Ridho masih melenceng dari gawang La Albiceleste. Arhan tercatat dapat dua kali kesempatan untuk melakukan senjata terbaiknya tersebut, tetapi belum membuahkan gol untuk timnas Indonesia. Masuknya Alejandro Garnacho pada menit ke-67 bermaksud untuk mengacaukan sisi kanan yang dikawal Asnawi Mangkualam. Duel kedua pemain tersebut jadi pemandangan menarik pada sisa waktu babak kedua. Meski begitu, Asnawi Mangkualam yang mengawal sisi kanan kerap melepas tackle-tackle yang mematahkan pergerakan Alejandro Garnacho. Wonderkid Manchester United tersebut terlihat sangat frustrasi. Garnacho langsung melepas tackle terlambat ke Asnawi Mangkualam yang beruntung tidak berbuah kartu kuning dari wasit. Tidak ada gol di sisa waktu babak kedua. Skor 0-2 tetap bertahan untuk kemenangan Argentina.